Halo, Sin. Ketemu? Belum. Febri mah selalu begini. Mentingin diri sendiri. Kemarin kan kita udah sepakat buat bantu-bantu di PKK. Sekarang malah begini. Wow, kita duluan aja yuk. Kalian aja yang pergi. Kalau dia mau pulang. Wow, semua teh pada mikirin Febri, Sin. Gak ada yang menjaga kekompakan kita. Apa-apa Febri, apa-apa Febri. Kamu juga sih, Ward, gak tegas. Kalau kamu sepakat kita ke PKK, harusnya kita teh langsung ke sana. Bukannya kamu malah sibuk nyari Febri. Klau, bukan begitu maksudnya tuh, Ward. Kalau dia ngerti, Ward. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Klau. Biar sini aja. Gak usah, gak apa-apa. Biar kantor aja. Klau. Assalamualaikum, Sin. Oh, waalaikumsalam. Edward sama Claudia mana? Ganti-ganti. Kamu tetap ketua PKK. Bu Yola sebagai wakil kamu. Maksud saya, Pak Ustadz. Kamu tidak suka bekerja sama dengan Bu Yola? Suka. Maksud saya... Iya, Pak Ustadz. Tidak. Saya... Ya, kalau kalian sudah... pada suka bekerja sama, ya sudah, jalankan saja terus sampai akhir. Masalah Mak Eros sama Juni. Astagfirullahaladzim, Sarkum, kamu masih tanya saya soal yang beginian. Maksud Pak Akum biar gak ribut terus, Pak Ustadz. Sebagai saran saya,
arahkan semua yang ikut PKK ke ladang. Itu sekalian untuk bantu kerjanya Saum, Pusoy, dan Juni. Apa mereka... Apalagi? Iya, Pak Ustadz. Iya, harus. Maksud Pak Ustadz, bapak-bapak yang ikut ke PKK diarahkan ke ladang karena kemungkinan Juni dan Mak Eros tidak akan ke sana. Bu Yola teh cerdas. Cocok untuk mendampingi saya. Rumah ini sudah terlalu lama sepi, tidak ada sentuhan perempuan. Apalagi, Cakung? Masih belum jelas juga. Saya permisi, Pak Ustadz. Ya udah, sana. Saya juga permisi, Pak Ustadz. Oh, iya. Bu Yola, saya... Kamu ngapain masih di sini? Ngobrol dengan Bu Yola? Ngarap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya duluan, Bu Yola. Udah sana jalan. Bu, gak usah pakai pamit segala. Masuk usaha aja. Pak Ustadz. Perlu saya antar? Gak usah, Pak Ustadz. Terima kasih. Gak apa-apa kalau mau. Jangan sungkan-sungkan. Gak usah, Pak Ustadz. Terima kasih. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selalu cari gara-gara saja. Pok, besok-besok bayarnya jangan kayak begini ya. Yang lancar dong, Pok. Maaf ya, Cek. Lagi ada keperluan. Iya, gak apa-apa. Ayah ngerti. Cek? Iya, kenapa? Apa sih lihat-lihat? Gak pernah lihat orang kaya apa? Mendingan Cik Jainab sama Kang Idoy aja. Hah? Bang Idoy? Iya. Kalau sama Kang Idoy cocok. Kalau sama Kang Dadang, aduh jangan Cik. Selain masih ada istrinya, Kang Dadang juga orangnya ih. Astagfirullahaladzim. Pok, kalau ngomong jangan sekate-kate. Ayah kagak ada hubungan apa-apa sama no si Bang Dadang ya. Ayah naik motor sama dia tuh bayar. Kan dia ngojek. Ngojek. Lagian no, orang no kayak katanya ngomong duitnya ada selemari. Kagak habis 7 turunan 8 tanjakan. Mana buktinya ngojek 50 ribu diembat juga. Iya, udah begitu deh ceritanya. Halo, halo, ibu-ibu. Udah belum? Lama amat ngobrol. Iya. Yaudah ya, Pok. Ayo permisi dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek. Sampai lagi, Pok. Sama Kang Idoy, kapan diramainnya? Ramein? Iya. Kagak. Ya pokoknya ntar ayah kabarin deh ya. Astagfirullahaladzim. Apaan sih? Kagak, Pok. Udah ya. Aduh, julid nih lama-lama. Udah ya. Ya, Pok ya. Lama banget sih. Ya udah ayo nih jalan buruan ayo. Si guru. Saya ini mau ngobrol toh. Udah ngobrolnya ntar aja di tempat lain. Sekarang anterin ayah dulu ke nasabah yang lain. Yuk, ayah tambahin deh 10.000. Ya udah yuk. Yaudah. Pok, dikabarin ya. Jangan lupa. Iya, ntar ayah kabarin ya. Ya udah deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kamu tadi ada di depan? Dede, emang gak datang ke PKK? Males. Kamu belum jawab pertanyaan emak. Sobri mau kesini? Iya, Mak. Terus kesininya ngumpet-ngumpet gitu? Kalau gak ada emak? Bukan gitu, Mak. Bukan begitu bagaimana? Kamu udah gak pantas sama Sobri deh. Pengecut. Memang keturunan Kemi begitu. Kamu mau nanti kalau misalnya anak kamu sama Sobri nurun darah pengecut Kemi? Dede,
Iya, Mak. Nah, begitu. Kenapa kamu mau ketemu sama Sobri? Dede mau ketemu Sobri karena Dede udah mutusin. Ya udah, makin cepat makin baik. Kebanyakan ditunda, kamu makin galau.